warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala memanjangkan umur kita. Allah memanjangkan umur kita semua. Sebab ada orang lain yang telah mati. Orang lain telah mati malam tadi. Di jabatan ada satu kematian. Di jabatan ada satu kematian. Seorang pakcik yang telah tua. Namanya Pakcik Abdullah. Orang panggil Abdullah Mak Sayang. Ilaihi raji'un. Kita pun esok mati juga. Sebab Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin, kullu nafsin la'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup macam kita ni akan mati. Mati tetap mati, tetap mati. Kita kena bersyukur Allah Ta'ala bagi nikmat sihat tubuh badan. Allah Ta'ala bagi tapak kaki. Yang mana bila kita berjalan, kita boleh jalan seimbang tak? Seimbang. Alhamdulillah. Tak terbalik. Tak sebab? Tak terbalik. Dua tapak kaki bila kita berdiri tak terbalik. Masya Allah. Hebat tak? Patutnya kena ubah kaki. Empat kaki baru tak terbalik. Ini dua kaki tak terbalik. Masya Allah. Tak harus di. Heran. Kita boleh tidur lena. Syukur. Sebab malam tadi ada orang tak boleh tidur untuk mengerang kesakitan. Untuk mengerang kesakitan. Terlantar di hospital. Waya sana, waya sini. Kaki kena simen. Kepala kena berbesi. Kita dapat tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah, tidur nyenyak. Tidur merupakan satu nikmat yang besar, anugerah Allah. Sebab ada orang tak boleh tidur. Macam saya kata tadi. Dia mengerang. Mengerang sebab apa? Kesakitan. Kita boleh berjalan di atas berdiri dengan dua betis kita. Dua betis kita ni. Kita boleh diri jalan elok. Ada orang yang terpaksa betis mereka ataupun kaki mereka dipotong di pangkal lutut. Ada orang yang terpaksa dipotong sampai pangkal paha. Masya Allah, macam di Jarak baru-baru ni. Seorang perempuan, kerja nurse. Kerja apa? Nurse, duduk di hospital. Kerja nurse, duduk di hospital, sepatutnya dia sihat lah. Sihat. Tapi Allah uji dia kena kencing manis. Kena kencing manis. Potong kaki serat. Sampai tekat. Duduk minggu depan. Mula-mula orang pergi tanam kaki. Duduk minggu depan dia pula mati. Orang pergi tanam dia pula dekat kaki dia. Masya Allah. Kita bersyukur sebab apa? Allah Ta'ala bagi apa? Boleh berjalan dengan dua kaki, dengan dua betis kita. Nun di sana ada orang yang kena potong betis. Boleh jalan lagi? Boleh pakai kaki. Kaki palsu. Kaki kita palsu tak? Tak palsu. Syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni terlalu banyak. Terlalu banyak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira satu-satu-satu-satu nikmat yang Tuhan bagi kat kamu, yang Allah beri kepada kamu, la tuhsuha, kamu sekali-kali tak akan mampu nak hitung. Contoh, nikmat nyawa. Nikmat apa? Nyawa atau menapas. Ni sedang kita menapas ni, kita sedang nak menapas ni. Kalau tak menapas, mati tak? Mati. Tak ada kita nak kira. Siapa lah kira? Malam tadi kita tidur. Malam tadi kita tidur.
Daripada mula-mula kita melelapkan mata, kita lena. Tidak kira apa semalam lena. Sebelah setengah dia lena. Letau. Letak? Letau dia lena kira apa. Ustaz tak tahu Ustaz lena kira apa. Betul lena ya. Sedap-sedap. Dengar azan dari Ustaz lena malam pun dah lewat lah. Pukul satu tak lena lagi. Marin pergi ambil darah di hospital. Nak cucuk, nak ambil darah. Dia cucuk kali pertama nak ruk. Tak dapat darah. Dia kata macam mana nak buat Ustaz ni, tak dapat. Ustaz kata cucuk satu hari. Dia cucuk pula lubang satu hari. Tak dapat juga. Tak dapat juga. Nas tu dia naik sayau lah. Dua kali cucuk, tak dapat-dapat. Dia pasti pergi kat Nas Layla. Ustaz pun pergi kat Nas Layla. Dia tepuk. Dia kata orang Ustaz ni halus sangat. Ustaz apa? Orang Ustaz ni halus sangat. Payah nak ambil. Tapi dia pandai. Dia tepuk. Dia pujuk dulu. Dia pujuk apa? Dia pujuk orang pergi naik. Pandai lah cara nak pujuk orang. Tepuk. Dia kata boleh dah Ustaz. Dia ambil jarum. Cek sikit lah. Darah keluar. Dapat satu tiup. Dia bahagi tiga tiup. Ada cara apa dia tahu? Untuk dia pernah buat kajian tentang darah Ustaz. Balik kemarin sampai rumah pukul 3 petang. Nak sembahyang lahor pun tak larat. Sebab apa? Dia jadi letih. Dia ambil darah. Sebab daripada malam kena puasa sebab nak ambil darah. Malam kemarin. Lepas lahor Ustaz tidur. Tidur. Ustaz pesan jangan kacau. Jaga-jaga dah lepas asar dah. Asar dah. Masuk waktu. Baru bangun semayang asar letih. Sebab manusia ni letih. Letih. Tapi Allah Ta'ala bagi lagi ni'mat kat kita boleh hidup. Alhamdulillah. Boleh hidup. Jadi kita bersyukur dengan ni'mat hidup yang Allah Ta'ala bagi kita. Sebab orang lain mati dah. Boleh buat ibadat dah. Mati tak boleh buat ibadat dah. Ada orang kata mati habis cerita. Ada orang kata apa? Mati habis cerita. Sebenarnya mati lagi banyak cerita. Mati lagi banyak apa? Lagi banyak cerita. Masuk kubur ya. Orang pakat balik habis. Malaikat main. Dia datang membangkitkan kita daripada kubur dulu. Malaikat datang. Malaikat apa? Malaikat mungkar dan nahi. Ada orang tu dia kata malaikat nahi mungkar. Malaikat apa? Nahi mungkar. Malaikat mungkar dan nahi. Dia kata malaikat nahi mungkar pula. Ada pula malaikat nahi mungkar. Malaikat apa? Mungkar nahi. Dia bangkitkan kita daripada pembaringan kita. Daripada pembaringan kita. Mana? Di dalam apa? Di dalam alam kubur. Alam kubur itu merupakan raudhatun min riyadil jannah. Sama ada dia merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Ataupun hufratun min hufarin. Nah, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kita berdoa, Allahumma, Tuhan Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al kuburana kufratan min kufarin nar. ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار آمين. تكتب دعاء اللهم اجعل قبورنا يا الله جعلك لنا قبور كمي روضة